bertemu lagi dalam reaction drama siri Taufik Hidayat. Sebuah drama siri yang kini bersiaran di TV2 setiap jam 8 malam. So, sebelum tu kita react episod kelima, kita tengok trailer ni dulu. Kita ni lelaki. Kita kena layan wanita dengan baik. Supaya dia cahaya dengan kita. Kau ni. Itu bukan cinta, bang. Itu dendam. Memang aku dendam. Dia bila ada mamak tu, dia sikit punya sombong aku. Macam bagus sangatlah mamak ni. Itu macam ada satu aura. Bila aku cakap dengan dia, aku tengok dia, aku rasa macam hati aku sejuk je. Aku rasa dia tahu tak kita tukar tempat. Sekarang ni kau kena ikut aku kalau kau nak selamat. Kalau Fatihah tahu, jangan. Tak payah pakai baju sama macam ni. Dia rimas. Tak tahu mana satu Taufik, mana satu Hidayat. Asrah Muslim jadi kembar dalam drama bersiri ni. Bagi yang belum menonton drama bersiri ni, Taufik Hidayat ni mengisahkan tentang Taufik dan Hidayat lah, kembar yang seiras tapi berwatakan mereka sungguh berbeza. Taufik resah memikirkan hasrat ibu bapanya ingin menjodohkannya dengan gadis pilihan mereka. Dalam masa yang sama, Datuk Azlan tertarik dengan perwatakan Fatihah dan berhasrat menjadikannya calon menantu. Tapi Hidayat ni apa pula ceritanya? Cerita Hidayat pula, Hidayat sedih Bel menolak lamarannya kerana lebih pentingkan kerjayanya. Lepas tu Datuk Azlan cuba mencari jodoh anaknya Taufik. Datuk Azlan ni ayah Taufik dan Hidayat lah. Tapi Taufik enggan dijodohkan dengan calon yang tidak dikenali. Taufik minta Hidayat untuk gantikan dirinya bertemu Fatihah. So saya rasa Fatihah ni lakonan cacam embong macam kita tengok dalam trailer tadi. Tapi Fatihah dia enggan menerima Taufik sebagai suami. Diana pula cuba sedaya upaya untuk menggoda Hidayat. Diana menghasut Najmi menghalang Hidayat mendekati Fatihah. Macam tu lah dia ada boleh keringkau cerita dia. Dia cerita dia macam segeriga macam tu. Saya silap Hidayat pula yang jadi suka kat Fatihah. Dalam episod kelima, oleh kerana gangguan Najmi, Fatihah bersetuju menerima pinangan keluarga Taufik. Macam tu pula. Hidayat kembali semula bertemu Fatihah tapi berdepan halangan gangster Najmi. So itulah setakat episod kelima ni. Kalau korang dah tonton, korang boleh komen kenapa korang suka drama bersiri ni. Apa yang menariknya tentang drama bersiri ni? Sebab lakonan Caca Maimbong ke ataupun dual personality oleh Asyar Muslim sebagai kembar. Okay, kita jumpa lagi. Dan korang boleh support channel saya ni melalui platform yang saya tampilkan di ruangan di belah kiri ni. Dan tengok description ni macam mana nak support channel ni. Sekian.